Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Quran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para pendengar satu pagi yang insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah ta'ala Adab yang pertama sebagaimana uh, telah disampaikan oleh Ibnul Qayyim al Jauziyah, Seorang ulama besar ya, uh, Yang menulis kitab-kitab tentang akhlak, tentang rohiyah tentang tazkiyah. Ya, di antaranya adalah madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menulis kitab Al Wabilus Sayyib, yang menulis kitab Jalaul Afham, uh, yang menulis kitab banyak lagi. Siyasatus Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyyah. Ya, uh, beliau mengatakan adab yang pertama itu adalah adab kepada Allah Bagaimana adab kepada Allah itu? Ada tiga macam. Itu yang pertama, an bin aqisutin. Ya, kita harus menjaga muamalah kita kepada Allah supaya tidak tercampuri dengan hal-hal yang sifatnya kekurangan, ya, yang bersifat negatif. Jadi kita harus jaga nih muamalah kita ya jangan sampai bercampur dengan hal-hal yang negatif. Muamalah kita kepada Allah harus kita jaga. Ya, sebagaimana uh, kita jaga muamalah kita kepada uh, atasan ya, kepada guru kita, dosen kita, kepada anak kita, istri kita, orang tua kita. Oh, uh, ini muamalah kepada Allah juga harus lebih daripada itu dong. Ya, harus kita bersihkan sebersih-bersihnya, kita jaga dengan sebenar-benarnya agar tidak bercampur dengan hal-hal yang ya, dapat uh, menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah siya'natu qalbihi an yaltafita ila ghairi, menjaga, melindungi hati seorang hamba ya, dari apa? Dari segala sesuatu yang dapat memalingkan hati itu kepada selain Allah. Allah Akbar. Berat ini berat. Ya, nggak gampang nih. Ya. Satu jaga muamalah kita kepada Allah Subhanallah. Ayo. Aduh, ngeri kita ini. Subhanallah. Yang kedua adalah jaga hati kita agar agar tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala gimana kita baru ditawarin recehan aja udah berpaling kepada selain Allah kita baru ditawarin ya uh, duit ijo Warta warna merah aja udah berpaling kepada selain Allah la haula wala quwata illa billah Allah maghfir lana dzunubana ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Rabb yang ketiga syanatu iradatihi anta ta'allaq bima yamqutuka alaihi Ya, menjaga, irodah, kehendak kita, kehendak seorang hamba ini Supaya apa? Supaya tidak bergantung kepada apa yang eh, dapat mendatangkan murka Allah kepada kita <na -uzubillah min zalim> ya Jadi hati, mu'amalah, irodah kita, kehendak kita aja mesti kita jaga nih. Ini adab kepada Allah <sup> Allahu Akbar ada adab ma'allah husnus ma ah. ya adab kepada Allah itu bagaimana itu dengan kita apa namanya memperbaiki hubungan kita kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana ya setiap gerakan-gerakan kita yang zahir dan yang batin itu harus kita sesuaikan kita rapikan adab kita kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harus memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab apa? Uh, hakikat adab itu ya seperti kemarin disampaikan itu adalah ya uh, Isti'amalul khuluq Khuluqil jamil Menggunakan akhlak yang indah, yang mulia uh, Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah ta'ala Bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala ya kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita contoh bagaimana Rasulullah beradab kepada Allah. Nah, ini penting. Ya, kalau kita ingin tahu bagaimana cara kita beradab kepada Allah, maka kita harus melihat bagaimana adabnya Rasulullah kepada Allah taala. Ya. Nabi SAW ya ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Isra dan Mi'raj. Apa firman Allah Ta'ala? Mazagal wa matawo. Ini adab kepada Allah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Uh, ya, artinya apa? Mazagal basur. Ya, mata penglihatan itu tidak berkhianat dan tidak berlebihan. Ya. Ini adalah uh, bentuk bentuk bagaimana adab Nabi saw kepada Allah subhanahu wa ya, taala, pandangan beliau tidak ya bergerak bergeser ke samping ke kiri ke kanan dan tidak pula tajawazamaraahu tidak melampaui apa yang dia lihat inilah sempurnanya adab Nabi kita Muhammad saw kepada Allah subhanahu wa taala jadi kalau kita mandang orang ya jangan kita memandang ketika sedang memandang orang, memandang eh, kerabat, memandang orang tua apalagi istri dan anak itu jangan kita melengos sambil melihat yang lain. Kita memandangi kiri dan kanan ya. Kalau memandang pandanglah wajah. Ya, subhanallah, indah memandang wajah orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, orang yang kita hormati, guru, orang tua sahabat, ya keluarga, istri anak kita, masya Allah. Uh, kenapa? Karena kalau kita melengos melihat kiri kanan itu adalah satu bentuk perbuatan yang menyimpang, ya. Uh, <tuhian> ilama manzur wa mujawazah. Nah, sebaliknya kita nggak boleh melihat suatu kepada yang melampaui batas kita karena itu adalah suatu tindakan yang melampaui batas, ya. Sahabat Rahmat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka uh, setelah itu Allah Taala berfirman, maka dal fuadumara, ya. Hati, setelah terakhir ada uh, basar, mazal basar, wamataq, ya, penglihatan. Lalu Allah menyebut hati, ya. Hatinya Nabi Muhammad itu tidak mendustakan apa yang dia lihat. Subhanallah uh, Sahabat tafsir yang dirahmati Allah Itulah betapa tingginya dan sempurnanya Adab Rasulullah kepada Allah Jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala Maka dari situ ada turunannya ya Adab kepada Allah Tadi Mazagal wa ma ini diturunkan dalam bentuk adab kita ketika kita beribadah kepada Allah. Ya, Contoh seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Min kamali adabis salah ayyakifal abdu bayna yaday rabbihi mutriqan khafidan tarfahu ilal ard wala yarfau basaru ila fawq. Di antara sempurnanya adab kita ketika kita sholat. Ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Bagaimana? Seorang hamba harus tegak berdiri di hadapan Rabnya. Mutriqan khafidan Dengan Ya, apa namanya merendahkan pandangannya ya matanya terus memandang ke tanah ya, ke tempat kita sujud dan tidak mengangkat matanya ke atas itulah cara kita menjaga adab kepada Allah ya minimal ketika kita sholat ketika kita beribadah juga sukun ya tenang kita harus dawam menjaga kontinuitas ya tenang ketika kita melaksanakan ibadah sholat juga khusyuk itu cara kita beradab kepada Allah subhanahu ya tidak lari-larian tidak pikiran kita bercabang kemana-mana dan lain sebagainya subhanallah itulah bagian dari adab kita kepada Allah subhanahu wa taala insyaallah kita lanjutkan pada sahabat pagi akan datang warahmatullahi wabarakatuh